Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang dua kali. Siapkan dirimu, ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, tunjukkan bakatmu. Di tahap Neng sekarang, kamu punya pesan apa buat penyanyi dangdut yang baru mau memulai karirnya? Pesannya teruslah berkarya, teruslah menampilkan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, teruslah menginspirasi banyak seluruh masyarakat Indonesia. Pokoknya luar biasa ya itu pesannya. Kita bersaing tapi bersaing secara sehat. Benar. Iya, yang junior mengeluarkan karya-karya yang positif, yang bagus, begitupun senior juga sama. Benar juga ya. Betul. Ngomongin soal penyanyi muda, kali ini kita punya bintang apa? Enggak. Kita penyanyi muda kita punya lagi nih ya. Oh, iya, ada yang lagi satu saya. Ini yang dia lagi juga naik daun. Dia sedang naik daun dan siapa mulai sih? Karirnya. Dari bawah. Kata siapa Rian? Kata kreatif. Oh baik, kalau begitu kita sambut. Kita bersama-sama panggilkan ini dia. Happy Asmara. Rambutnya niru-niru gotik. Iya kayaknya sih iya. Kalau dilihat-lihat tuh kayaknya suka mau apa mirip-miripin dari kayak poninya. Mau bersaing. Lu jangan suka adu kambing ya. Adu domba. Ponian sama, rambutnya panjangnya sama. Warnanya juga hampir sama. Gak boleh gitu. Bukan cuma rambut, celana sama bajunya juga sama mirip-mirip tuh. Oh, iya. Gak apa-apa. Rezekinya juga nanti sama. Amin. Rezekinya sama, sehatnya sama. Aduh, Happy boleh aku tanya sayang? Boleh. Kenapa rahasianya bisa kurus kayak gini sayang? Batin mungkin. Kecil banget, dulu montok loh Sally. Jadi, Neng jujur aja tadi waktu lagi commercial break ngomong apa ya, tentang ngomong apa? Aku bilang gini, sayang kok kamu kecil banget? Enggak gitu, ngomongnya tadi gak gitu. Enggak, dia ngomongnya gini.